hamdan wa syukran lillah wa ala nikmatid dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa'atimut ta'am wasilul arham wasallu bilaili wa nasuniyam tadulul jannata bisalam salamatul insan wa hifdil lisan. Saya merasa hari ini di waktu duha yang juara di jabah doa banyak toh habisnya sok sombra di Garut teh menyaga sesak cemplangna gitu ancan menang royalti teh di Hongguan kan kaleng ge buat keluarganya. Jadi mohon ibu-ibu ningali si bapak melongwai kaleng hubungan, jangan bapak itu lain randa pak. Itu teh boga anak dua teh lain randa, tilu anak nanti jadi nak kaleng misin. Terus gede mau ngasuh adik. Ayo salah kita Ustaz, tentara Inggris nunggu payah menjangku. Kita mana kaleng mone? Bibi-bibina susah nona. Kamu lebaran hari lebaran mana didik tuh? Garut di Samarang di Lemur Api keluarga THR keluarga kaleng nama-nama dengan THR kami lamun dodol piknik dengan yuk cinera tubuh kaleng kaleng main karium aku habis disambung ke hari gini panik piknik dong dodol aja piknik ayo tamat dah langsung panggil ngemoga dodolna tamatak salamatul insan rahim bilisan salamat najil mama keucapanan. Abdi kesanas ustaz banyak toh dan dikutuk si mamah jadi ustaz terus ya didoakan ku mamah menjadi ustaz baik bawang oge akhirnya dipaksa ku keayaan maka ayah kuat ikhtiar mah perbuatan rezeki mah kejutan hanya doa yang membuat takdir kakang arif ayat tahun seberang dibangunan ada apa mah tiba seberang nah jasa kolot di dia ikhtiar kolot. Nah takdirnya jadi ayah urang di dia tuh doa kolot hati-hati gampang bisa nyerikan kolot menghirup itu balik kok belum udah sahnya tak tuh kan kolot sama bawah pun urang mensoleh mah ada siapa ini lucu sekali ngawal kan tuh ya nantak don venue kan ada don piknik atau wisata rohani hari gini nggak ke masjid hari gini nggak ikut kajian kemana aja berdoa aja piknik masa kita enggak mau berdoa berdoa cepat-cepat yang hirup saya bersyukur tahadus binikmat hari ini bisa bermuwajahah dengan semua saudara yang ada di sini prinsipnya indahnya kebersamaan itu. Perlu ingat karena Al-Baqarah 213 kana nas ummatau wahidah. Asal jelma teh hiji Adam. Lalu dijadikan bagi Adam itu wa khalaqnakum azwaja pasangannya Hawa. Kunaon lalaki ngaranna Adam, ada maunya ngomong. Hati-hati dengan laki-laki kalau ngomongnya rayu-rayuan gitu itu hati-hati itu biasa lidah buaya lah. Tapi ibu-ibu sok jadi kajebaknya ku rayuan bapak-bapaknya baheula. Kayak mah dirayu gitu ngaruh. Nah bisa kejebak uraian bapak-bapak karena ibu positive thinking, ibu tahu manfaat lidah buaya. Ayo mah ngeluh Ustaz bapak mah sebab teh jiga robi sugara. Karena jiga robi sugante. Pabelit beungeut jeung beudeung. Mun keur sare teh baheula mah kerek nongki meunang sebab teh. Siga lagu Majang Priangan. Akhirnya mah jika itu, jika mobil kalau di starter ke hirup-hirup ibu terek ngebekal ngumahan, senang Ustaz tinggal itulah gitu terus ibu rek keren si bapak, di sekolah kir ah rek dipertahankan rek, sugan rek jadi ladang amal ibu kasur gatah gitu, insya Allah bersabar mah kesel kalau udah bu terus saya tuh gandeng ku kerek salaki mah ya tak bener-bener aku bantal banget lah gak terima seminggu terus tak copek ini yang terukur kerek pun nyamnya ngimpi ngopi dodol. Tidak ada yang abadi, Bu. Ibu kenora gelis campernik dan menggelis campergo. Bahwa lama body nangis gitu Ustaz jika kita sebenarnya masih gak kena. Pakai gamis jika karung lempar. Ayo bapak di masjid wae naon ganeng cenah teu buka radio ge ganeng ieu mah teh cerewet. Kaduh pensiun muda. Terus kumaha banyak matana di masjid wae tiis halatuluh wae balik ka imah teh. Ayo kalau wihana nu boga pamajikan cerewet naon teu kudu boga radio. Kata mah ayo minum-minum teh mah nya cicingan ge stresnya. Dibekam eta mah balik ke masjid pamajikan ngomong wae. Bekam asupin ke sumur. Pakai sumur ADS. Pemajikan asup ayo hiper kunti. Luas. Nah, pemajikan orang jadi kunti. Sekunti GR sang jadi pemajikan mana pemajikan dihanap. Nah, ada hiper kane anu cerewet tuh. Kunti geuseunan kudu cerewet. Kudunya nyahan satu bersatu bersaudara, komo hirup salemur, komo hirup sadapur jika di dia, komo hirup sakasur salah tijang pamajikan, gedena sa gubernur ulah teh saja lu sing akur sekedeng deui dikubur wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yukhadhu minha adlu wa la yunsarun al-baqarah. Takutlah kepada satu hari di mana hari itu bahala nama salemur, sasumur, sadapur, sakasus, sagubernur. Tapi dia akhirat bisa jalur gara-gara teakur si Ganoh jeung anak-anak Ibrahim jeung bapana Ajar, Rasul jeung pamana Abu Thalib, terus Lut jeung istrina Asiah jeung Fir'aun papisah di Yamin teu dikuat. Bisa maksudnya awas hirup sa pabrik tapi terakur di akhirat ngeri wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sadnu yubi hari tama bapak tuh bisa nulungan anakna pamajikan tuh bisa nulungan salakina kolot tuh bisa nulungan budakna budak tuh bisa nulungan kolotna sibuk urusan masing-masing maka penting ya dodo piknik naikkan kajian teh kami tuh sibuk teing. Dah yang untung perusahaan mah, dia semua mau ngutang lagi. Tempatnya yang mau orang-orang ya, makasih ya. Benar Ustaz Epi, hirupna stres, tapi stres positif. Berga stres Pak Haji mau menang curhat mah, duit loba Pak butuh, coba. Sudah, hirup tong gede hulu, bising terasa helm. Ya tadi cerik habis itu, ternyum saya. Ustaz Epi masih muda berdakwah. Iya dakwah mah lain kusirah jeung kuletah, kulengkah. Pokok kagalut yakin barikna menang dodol. Diratangan. Ajaran Rasul di kagalut teh kumaha lain kusirah jeung kuletah, kulengkah. Matak ikhtiar di imah ka pabrik mah perbuatan rezeki mah kejutan dari rezeki mah lain di dunungan, rezeki mah di a. Mun gaji di dunung bedana rezeki jeung gaji teh naon coba rezeki mati Allah gaji mati dunung lamun loba ngadar gaji sok aya slip jeung struk loba ngadar gaji mesti slip jeung struk karena kolesterol mau gaji buta gaji mah terbatas rezeki mah tak terbatas betul tidak tak gawe maka Allah sok sanajan melalui gawe di dodol piknik, maka niatan gawe teh karena Allah. Sebenarnya menang oleh kermacul mangin belut coba toh. Saya ngaji tadi karena Allah, ngaji encan dodol gak keluar. Eta we. Kermacul mangin belut coba toh. Efek samping eta. Resiko. Tapi lamun ngaji karena oleh, ngaji dodol piknik. Niatnya teh yang menang dodol insya Allah pengajarannya mau jadi sakitnya tuh di sini dodol tuh menang ngaji tuh jadi. Saya juga yang bukan menang jodoh bisa akhirnya saya terima kan kasep dengan payunya. Bapak orang dia kasep tapi itu payu. Hari kita ganteng-ganteng membazir. al-naji'ah, karena Allah tiba-tiba ngaji kayak ngebogohun menang jodoh cocok tanya ngelah bogohun tuh cocok kalau pengen jodoh jodoh malah jodoh ya. Maka barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia melayaninya. Ini tiimah tababrik bismillahirrahmanirrahim nah kan gitu doa anaknya senang diberi bonus, diberi THR, diberi lebih, itu mah rezeki. Rezeki mati Allah, gaji mati dunungan. Rezeki mah aya watesna, gaji mah aya watesna, rezeki mah wa watesna, rizquhu min haitsu la yahtasib. Tadi silaturahmi ka rezeki. Nabi kan gitu, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyusallahu wa yasir rahimah. Sing saha yang panjang umur, lega rezeki, sing rajin, silaturahmi, silman koto akad, sambungkan yang terputus denganmu. Adongeng nang Haji, ustaz di mana? Tuturus Matra, di Garut, di Leuwi Daun, Haji Dana, Haji Danu teh karpun, jimit. Nya kami lami ngekos di Leuwi Daun Leumbang Karancabogo mun isuk-isuk teh. Lalu Arkom pernah sakedeung sadadiah. Gila, tapi di Bandung kayaknya balik di Garut, tapi keren ustad banyak tok, salah ngonan dengan jelema nu dikutuk jadi ustad tapi mah manusia pernah segala rupa kullu nu adam atau wa qalu atau ina at-tawabun kan harita keur tepuguh keur nyobaan segala rupa stresnya luar biasa ternyata bahagia bukan di uang. Kemarin di Bandung, di Getaway apartemen, ayah jelema ngajleng di lantai sabaraha, di lantai kompak, padahal kurang kumaha itu apartemen fasilitasnya ayah kolam renang, jelema masyarakat di belakang kolam renang, ayah ngejah di kolam beton, nyabubu kan? Ditanya, diselidik, diinvestigasi lain jelema miskin, matak imana di apartemen, matak koma, boga duit lebih. Tong sok gagayaan yang meuli imah di apartemen nah mahal. Kesel pokoe, dua tukang cuanki, lipae capek lempang. Terus hayangna bunuh diri. Money is not everything. Uang bukan segala. Saya pernah mengalami fenomena itu. Pemajikan gelis, imah boga kendaraan layak tapi hati tenang. Ternyata rumus tenang mah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat ke Allah, hati jadi tenang. Asli nak wani diriungkan. Allah ada masalah, iya. Allah ada masalah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena tuh. Jadi nggak sejak Allah matakin tiatin Bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Firman cuma mengilut, hampang. Kenapa lelah? Karena tidak lelah. Kenapa mengeluh? Karena sering tidak mengallah. Kenapa jarang bertahan? Karena tidak bertuhan. Nyarang detna karena kebendaan, bendaan dicokot di geluduk. La ilaha illallah. Tanena haram. Ngan Allah boga rumus. Ulah ngarumas, kadituna ngaremis. Lamun hirup hayang teu ngarumas kudu bisa nyieun rumus. Kumaha ngarumusna ustaz? Rek make rumus nu mana? Min kali plus sama dengan wah itu matematika nih dia. Min kali plus sama dengan min. Niat jahat cara ngajabah. Utarina suka kaya jadi suka miskin karena korupsi. Jika teknik rumusnya kape gratis. Nah ujungnya disuka miskin sekolahan termahal. Gampang masuk ke sekaluan. Kita pengen lewat. Tuh sekolah di zaman paling terpejabat. Wali kota urut bupati nausat apa sok asuh tadinya sebulan 2 kali ngajar ya, ngajar kesabaran nu kedua make rumus plus kali min sama dengan saruahnya min bu niatna bener carana salah sholat subuh ke 2 rakaat ah do 2 wae alus mohon genep abang atuh 100 niatnya mah nges bener karena Allah tapi itu pakai cara Rasulullah salah aliran naon deui ieu salat subuh 6 rakaat tungguhan nuturkeun lho harus oge sih salat subuh 6 rakaat 2W alus tuturkeun carekan budek KM teh dimana aliran naon sok sebenarnya prokanan 2W alus sesat siap nyeri hati disebut sesat datang mau bantuan naon mana dia rek tobat atau nulutan bos semuanya Batman tobat Robin itu tobat naon sih we akil salat subuh 2 rakaat mana 2 rakaat aing ge nu kenep carekan goblok min kali plus sama dengan min plus kali min sama dengan min mun eudeg ya kan sing wani di kelas kujurna di neraka min kali min sama dengan tuh anehnya mun niatna salah carana ge salah bener eta teh salah sakali deui mun urang boga niat salah min kali min ditutupkeun ku cara nu salah plus bener eta teh salah. Menurut piknik yang sukses pakai niatnya karena Allah, caranya cara Rasulullah, indahnya kebersamaan, silaturahmi karena barokallah. Contohnya ibroh boga manasik, Siti Hajar boga jam-jam, kurang boga dodol piknik, Ismail boga kurban, cik menurang maut isu, ayat dengaran orang disebutkan Ibrahim, alhamdulillah ala Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillah ala Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kamu barokah ala Ibrohim. Ibrohimnya wajib keluarga. Tasugan me keluarga besar dodol piknik teh jadi pahlawan generasi berikutnya. Kan nuhun teu make rumus di Allah alah jigana teh jigana nabi. Digawe teh karena Allah. Maka pertanyaannya, kemerdekaan bukan bebas tanpa batas. Pertanyaannya benar, kita sudah merdeka. Kau jawab dalam jumaahan. Aku, kalau merasa pengen jujur, benar nggak merdeka? Tuh, aku lah jawaban orang Bandung ya puncan. Non bukti merdeka, kiwai maya. 2.000 di mall mah, sukanya yang kiki, duit 5.000 ulangan mah. Ah malas satu kalau teh anak perlu nugeran. Mau yang carana pesanan dari angsuran yang geus ising deun tilu ribu. Jadi ieu misi teh goceng. Bukti naon deui Ustaz merdeka bangsa urang can merdeka. Amun kieu bicara kelan. Naon seuleungit. Rasa tidak aman. Lepaskeun. Jika ke umroh, kan ke umroh mah di kanangan si eta teh. Wiper teh bebas. Kan ihram teh ngaharamkeun nu asana meunang dicarana teh meunang tapi geus ihram mah dibuka nepi ka stres ya teh dicarana amet teh di penjara wae teh nepi ka galingo tenan jadi rahang galing tong ka salon calanaanna sih teh galing sorangan buktina si eta yang ngirim biaya gitu sugane anak unggul kitu teh pas umroh pas sedak-sedak kan palebah hajar aswad nya pada hayang nyambak nyari sunnah cara ibadah hari itu orang Arab ah ngomong tadi ada hayang nyambak ada hajar aswad kuatnya jamaah teh sugan aman soalnya itu di jalan pembadana bisa ada orang mah awak leutik tanda kalulihan awak leutik teh kamu sok namina anu penek teh aya anu jagung teh jasa anu penek teh terus kamu sok disebut penek dengan hati sebut jangkung yang terhambat nu hidung kamu sebut hidung bodas otot itu ternyerinya menaya babi kamu sebut babi sapi penek menaya nu pakai kamu sebut pakai detenenah itu karena cerita itu jangkung yang tertunda bahasa di Arab ya karena awak letik ah bijak banyak sebenarnya orang yang nggak bakal hati-hati lah, pas sering-sering gitu cing, gak orang apa naik set, Maneta selama perjalanan tidak lama kuat karena bohong orang Arab. Oh berarti dibebaskan, dimerdekakan si eta teh leuweung eta nu ningangan antaran nu ningangan kana ieu dodol piknik kana mah diletak amis itu mah tergugur rasa asa nano-nano gitu lah manis asam asin keluar kali alhamdulillah coba si ingin aja Rasul. Saya tahu namanya penonton sok dah gua ni. Setelah awak tahu gua set 5 menit sebaliknya, awalnya sebaliknya. Alhamdulillah Allah dikabulkan dan bisa nyabak Ibar Anas. Bir Ali. Ya. Silaturahmi teh penting supaya dipanjangkan umur, diparekkeun hari gini nggak membuat. Kalian aja mengumpul, hari gini nggak piknik, berdoa aja piknik. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Indahnya kebersamaan, berkumpullah. Saat kau berkumpul, Allah bahagia. Indahnya kebersamaan, tema yang diusung. Iji tambah iji saya beri ibu, cek ibu, cek abdi lain. Iji tambah iji tak terbatas. Iji Adam, iji Hawa berapa miliar manusia. Iji tambah iji seberapa? Tak terbatas lain 2 opat. Salosin tambah salosin ya 2 kali 3 seberapa? Sian salah genap nu standarna tujuh drayana lain genap 2 kali 3 teh 3.000 ka tukang foto nanyakeunna sakabung sok ka baworo dibayar we beda-beda hitungan menang maka pola alergi ku perbedaan nu penting ada mencari kesamaan ya jelema nu sarua saya di Persis pernah, Muhammadiyah pernah, di NU gila, di Al-Irsyad tegeut. Nya, nah sadepi mah benernya bedanya ustaz teh teh di Kopeah cenah mah kada digubluk. Bae saleh ustaz koplo atuh. Sadepi naha beda karena tipewan memang nya. Da ieu ngomong aya wae make nu kieuna di TV baju endorse ya. Makai nukirana TV, ahoker, tega, makai baju penista agama. Ayah, apa yang ngomong mah? Makai kupluk, kata teh ustaz, tukang bilang. Makai gamis, sponsor, sebut, udah pernah memakai baju pemajikan. Terus kurang ceramah kudu mojai, pakai baju renang. Daik itu ibu di ceramahan kudu pakai kolor lumba. Ini ngomong dari aliran naon dari dia di Garut. Itu ceramah di Ulutun. Maka lelah gara-gara tidak lila. Terus orang mau berkata apa? Berpenting orang bukan tujuan. Indahnya kebersamaan. Nah hiji catat kalau status dodol piknik ya. Nah hiji mau apa ini? Mau pisah mau jadi 2. Satu bersatu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi hiji jadi kabe. Bentrep di mana wae tong motong gendahan. Sedot nu amis-amis. Mau doana madu. Naon tah? Nyiruan. Nyiruannya. Nyocona nganyerikeun tapi linteung nganyerikeun keur nyageurkeun pengobatan segan lebah teu orang Islam mah kudu kitu ieu marahin jeung dulur teu akur anu beurang anu asup ka beurangan ngaji omong ngaji geus ngajam urang datang lima tiungnya salah sebenarnya haritakannya apa teh eta nu karek datang salapina teh geus kolot. Ini gurih aya ngomongkeun batur. Dae ngaran sendok mah tara pake truk jeung acu nya pasti jeung garpu jeung piring ieu ngaran hirup sa pabrik mun eueuh silaturahmi kajian ilmu juga kieu aya wae masalahna mah ompilan duaan anu sirik kaluar teu sakali jadi jangan berbuat teman permainan. Aya wae da sama Laila di pabrik atuh masalah baso atau kebagian di Indonesia tapusi atau tapusi kayaknya kata sukanya dibiarkan pasti ya silman kota akan sambungan yang terputus denganmu layak dulu jangan tak kotiun tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Sini indahnya kebersamaan satu bersatu bersaudara wal fiqh tauhid mukmin fa'ina tadabur rekamalana ieu insya Allah negara orang mah main ngajajah deui moal sanggeus Jepang Belanda jeung sekutu moal nah teu dijajah ge karidem nya SRT mabelel-belel jeung akur jeung dulur silih negungkeun jeung adi silih ciwit jeung manceuk silih kaplok tepen-tepen cekeun jajah sia eta mah jadi jajah mina jajah surang. Bukti kita belum merdeka baru dihantar gerbang kemerdekaan apa? Jelema nu pangmerdekaan mah jelema nu teu boga hutang. Jadi beungeutna aurana aura kasih aura kasbon. Karek lunas magic dia terus nyokoti magic kok. Ngerti omah. Batur maca surat Al-Anbiya ieu maca brosur Kolombia. Dari awal ke boga hutang. Kan karakter cermat baru Bapak Haji. Ayo loba ngomong tapi bagus jeung berehanana. Jelema teh cicingeun tara ngomongan sakali ngomong nyembuit ah hayang begitu di dieu. Buji teh. Jangan kau orang yang nanya, tapi sekali ngagelein, dikasih belum, saya nyambungin, saya berapa? Saya juga kan ada berapa nih? Pos kabang, ambusan dan selama YouTube, sok ngomong stres kulit lomba pengam itu loh. Jadi saya kata kaji, sebenarnya pakai nyambungin ke Ustaz. Oh, saya juga mah 500 saya berapa? Ini masalah hutang, bukan main-main. Dua poin berikutnya orang butuh tagih kok. Agih, maka menurut tangan seberapa catat tangan seberapa layar nak jam seberapa jatuh handphone. Tapi sakapun minat psikologi sosial masyarakat nusok era teh nunginjem itu nunginjem. Tapi kan kayak nginjem duit ke orang terlalu teh malibir sian banyak lagi laras deh. Berarti aku pernah nyimpen duit nanti. Lempeng nunginjem mana pi? Aduh, mohon ditanya hadir lah. Orang mereka ngomong lah. Kalau ini kan pinjam duit, aneh kau orang. Kata orang butuh akhirnya duit aslinya. Kelak. Nginjem sadar, alhamdulillah. Tapi kan nginjemnya kemarin sebenarnya saya juga. Ustaz kemarin sebenarnya 500. Jadi sanggup enggak? Dia mentangi jeung fenomena dia rumah tangga semikeun aing mah gitu. Rido, awas menginjam. Dasar jelemahnya berkarakter. Istiqomah. Ini dibebaskan ke datang ni. Nginjamnya tu lebih gede. Saat ayah order, dia tender. Nginjamlah sambilnya. Rumah menyikapinya. Sebenarnya sambilnya 2 miliar bilangnya. Ya alhamdulillah. Kalau nginjam, kemarin kan terberes urusan. Ketika saya membebaskan hutang seseorang. Itu bebas dengan saya tapi yang Allah itu bebas dengan saya tahu hutangnya dibebaskan. Bisa jadi kemungkinan dua memang kemampu mayar, memang keboga istiqad kermayar. Saya tahu bahaya, mami sekolah ada rutin. Ayah hitungan anak. Iya datang ringi nyembri luwin kena dari tong. Berek tong jadi goreng hubungan. Nantong sesuai pengajuan pinjam 1 miliar, bisa utik 2 miliar artinya. Nah, boleh. Alhamdulillah Ustaz nuhun. Tah 5.000 kerjaan sebelah ceker sama 300. Itu beban. 2 miliar sampurna temun kurang 5.000. Yang mesti bere 5.000 jeung Nabi malah yutro 10 mesti bisa kabeh saware, tapi jadi masalah. Maka bangsa yang merdeka adalah bangsa yang tidak punya hutang. Siap membawa hutang? Jadi apa? Cina nyariin prinsip sorangan. Akhirnya mau Ustaz, untuk buka hutang mau hidup dilunasan hutangnya pahit ke jelema. Karena untuk buka hutang mau hidup, jadi jahil ke jelema itu bayangkan hutangnya pahit. Karena nyian takdir suaranya bang toh mun abdi anu ngewaleun ke abdi. Dan semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tembakan angin. Mun Ustaz salah sakali ditaringgalkeun, mun dukun benar sakali di dalam tangannya. Jadi dukun meniru Ustaz. Amin. Hanya resiko. Berat yang jadi ustaz teh. Mau ibu-ibu. Ibu selalu punya ulu. Cekak dengan payu. Ya, pun ustaz sekali salah dia mena Trans TV kamari ngomong pesta sek langsung. Tapi dukun sekali benar tingali. Kangjeng Dimas Saat Pajak santrina langsung di darat tangan. Karena resiko. Kita perlu hati-hati. Bicara ujian mah selalu hati-hati masalah hutang. Jelma nu merdeka mah nu bisa ngalupaskeun diri tina hutang. Geun aya hutang budi mah kitu. Ieu bakal beres ku silaturahmi. Silman qata'aka la yadkhulul jannata qati'un ya'milu bi arhim. Naon bentuk silaturahmina Ustaz? Absus salam. Assalamualaikum Pak Haji Akoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz di mana? Absus salam sembarkan salam. Sok sanajan poe ieu mah ngucapkeun salam teh berat. pemuka bandara Jamotan Tarang rada hideu. Assalamualaikum geus digaradah we ka sangka teroris. Terus assalamualaikum na loba nu ngamanfaatkeun jadi penipuan, gamot, kano, make sorban, badar, gamis, komrah. Assalamualaikum kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah bil khair. Min aina anta? Min Turki. Naon ke dieu? Dagangan masjid nu butuh sumbangan. Aslina rek disumbang ke negara saya. Panjang lebar bil lughatil arabiyah, pakai bahasa Arab, tapi baliknya minta ongkos. Dieu teh ongkos tipu dewe. Berapa ongkos buat ke Jakarta? 500.000 cukup 1 juta bewe panitia tulis nomor tansi 1 juta untuk ongkos orang Turki yang akan menyumbang sumbangan ke masjid. Di bawah mana uangnya cenah? Potong diri temen cairnya jadi kata buat tansi ada salam lama juara assalamualaikum waalaikumsalam udah saya mah di Arab itu bisa bahasa Arab ya lempeng gue syeh min aina anta ila aina oh syeh tangan ngobrol orangnya ana min Indonesia ila aina mau kemana saya pakai Al-Quran tapi dia pentingnya ngaji Quran kan itu bisa bahasa Arab sempurna Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Nanyakin alamat. Dijawab Syekh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi saya mah tahu aja gitu. Mudah-mudahan batur ngobrol sahawe nanya, "Syekh, qul huwallahu ahad." Pasti dijawab, "Allahu samad." Kata orang membimbing saya, jamaah, susah bener caranya. Someah di mana? Ada orang situ ngomong orang ceri pas kutu ngerti lain cair, lain tampian, lain koki, lain rasakan, lain daerah, lain cerita mun orang dicabak gado mah terusnya nyoga orang haram lain dicabak nyangote sorbanan cokok di minggu penghormatan ternyata saya dengan penghormatan saya wanian cicing udah apa kalau dicabak nyangote sorban di minggu kok performa urang mapa yang punya cabak masih terakhir nanti senang sendiri tapi memang arah perang pasar baru ternyata jamaah tablet motor omlet motor umroh amburah macet tadi dia udah paham ke arifan maka absus salam komojeng sapabri assalamualaikum dia tengah setuju karena diganti baru lama kemana bro yang turun bro menang nangkai bro tapi assalamualaikum bro waalaikumsalam bray kemana gaya? Kan keren kan? Syariahnya di bawah karena ucapan salam itu doa maka absus salam tercukup ku salam wa'ad'i mut'am jika kemarin masjid aku membagi-bagi dodor tetap sedekah dengan makanan ngalus tapi 5 bulan puasa ke masjid ngirim bubur kacang sadem mesti gak super dulu DKM nabi kapre 2 minggu mencret ngada bubur kacang mere brownies nunggu 3 oncom mere jam nunggu ngaco porsi reyot hati balik jemaah benceng so pingali kanceng di masjid ngebut weh kajen urut masuk duit bengok yang ngebut gitu mah udah kain di remote jarang ngebut ke duit jeger 100.000 teh gede di masjid mah kamu amat upayukan menanawan sigaret jemaah kanceng lewat duit 1 juta potong 100.000 asupkan gede nanti ayah mau beli 100.000 nanti asupkan karena cancel itu sarwa gede letik nu 1 juta mah letik 100.000 nu 100.000 mah gede nya maka kalau ditinggal letik nah usah lebih cabakan mah gede gula asa gede kia letik gede cek kurang cek si rumah logistik setengah bulan tok toko rasa gede kurban teh limosin ayeuna omsetna 4 miliar sabulan mah tuh rumah itu Ustaz Epi kurban limosin atau udah penghasilan lagi Ustaz mah usaha tara ya we di imam uyuhan bisa kurban ya apa tidak aku mah berarti yang terbaik imam budak bawang ke pesantren tuh sama ulu umat ke masjid tuh matang masjid dek kosong dino tahajud dapat sek tahajud ngambarkan sajadah disetreken lampu mengenang 40 hari ibu lomba lek sujud lagi cik mereng wahane ketiga masjid wayah calon narilah 5 tahun harade tong barutut yang terbaik lan tanam birot tumpiku mimat hibun mun mikeun umpamane Jika Rasulullah, Rasul ajukna saya kupikeun sok cobaan dosa eri. Maibikeun aing mah Rasul. Ya, nah. Maka berikan yang terbaik. Afsus salam, menyebar salam. Wa atimut ta'am, bersedekah dengan makanan teh perbuatan baik. Wah, di Arab mah kalau di masjid teh Bu, haji korma, haji cane, haji kopi. Wah, ini cobaan balik umroh pas bulan Ramadan kan umroh. Di negara Yaman aman itu bulan puasa teh karpet kita di jalan kopi non makanan Arab jajan kurang sahur teh. Ternyata ada hadis man qatara sha'iman berarti menyediakan putur untuk orang yang sahur karena magfiratan lidzunubihi aw ampuni biasanya dengan sedekah makanan kita tunar walau bisiki memang protein jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan sebiji kurma dan biji nafarmana salah kafir atau sifina nopal di jalan teh tanahnya lisah bagi orang yang sholat bisa dibawa ke baitul syukur jembrung diamalkan eta kebiasaan orang itu nampakkan karpet di jalan menjelang maghrib teh rujak cukar cili cilok kehu cireng segala ada kerupuk mie alhamdulillah mau nunoya disangka dagang pun bojote awon no ya tulisan dan puasa dicopot di karpet nah itu dia di Indonesia mah serius kebetulan sih di Indonesia tuh yang balik ke Garut benar jelas kebijakan itu jadi kebajakan kebijakan jadi kebajakan ya absus salam wa atimut ta'am nah iya saat hadirah ada dua piknik di Karyawan yang 200-an itu pangserahan wasil larang itu kesilaturahmi kenyambungkan hati nyambungkan frekuensi resonansi supaya ingat ke ilahi sama tadi ayatnya entong sadapur sasumur sakasur salamur salubernur tapi tersajanur sobat berakhir bahaya keamalan pribadi nah wasallu bilaili wa nasuniyam sok sholat kena peting batur kernyek-kerek di brasare kurang ngarengkenek sholat nah jaminan anak tak puluh jangan tak bisa indahkan kebersamaan jadi nggak diunggah ke dunia hukum tapi di akhir-akhir di tempat yang sama bisa dapat pengalaman tertawab terbaik Allah malah baiknya melilingan kayak mau nanya sadepinya itu di Arab panggil orang Majalaya oh nabu kebayang cuma orang panggil jadi surga sadepinya muntah abis di dodol piknik bakalan seserian ke Ustadz Haji panggilnya di surga Firdaus oh lucu kudu wawu Pak Jauh umum teu wawu Pak teu terang mah Bogor mun teu wano mah deuleu mun teu deukeut mah cinta mun teu omah bener siga dokter kelamin apa saya boga dokter dua di Bandung dokter Dinan ahli kelamin SPOG dokter ibu-ibu dokter Ono eta terkenal dokter Ono jeung dokter Dinan mah teu wawu ka beungeun pasien teh eh pasien apa deui panggilna dokter dokter Abi sahanya gak sombong aja dokter Abi itu sok periksa kista ke dokter ciking saya oh nyambung mimin oh nyambung mimin kan banget tante apa medising satu mah oh nyambung mimin pasien nomor sekian jadi jelema mah tergantung domain panggilan gitu gak matak dodol piknik si Milan panggil jeng anaknya ame wawu yang minimal panggil angkot uang kosan gitu kan harap panangan, kan panggil di akhirat bahagia ya, aku tambah kamu kita tidak sama di kartu tanda duduk kan tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga bisa berdoa piknik lalu awal-awal ya. Bahagia mah diciptakan bukan dicari maka jangan menunggu bahagia untuk berkumpul bersilaturahmi saat bersilaturahmi dan berkumpul Allah bahagiakan jangan menunggu bahagia untuk tersenyum tersenyumlah saat kita tersenyum Allah bahagiakan kita saat itu juga jangan menunggu kaya untuk bersedekah bersedekahlah dengan makanan salah satunya saat kita bersedekah Allah kayakan kita kaya miskin gara-gara sedekah nah on the spot maaf ya asli nah wani diri unggul tuh jama sangsara gara-gara sedekah setiap detik berkah yang ngurun kumis biak silet biak kumis ngemindu teh kumis silet kata kayak pabrik silet tuh pabrik kumis ngaran pameran di Allah dipakai mah suku ge dipakai senang teknik bisa ngajak beraga, dipikap perpecahan antar sukunya. Alhamdulillah ibu ilmu di kaos kaki untuk aurat, mohon ustaz mengaji di gedung serbaguna, mohon sholat di sana perepet. Berarti rolo mewen cik atau gondrun atau getah gedang, busuk batu, parpet masjid di bawah hingga aromanis. Koen kudodo urut, kudodo diri jekta. Tahannya jauhkannya dodo orang rolo mewen. RTT panyakin perpecahan antar suku. Tapi buat pakai nanggung, kada kokan, namun cukupan. Oh, tukang beca tak di bengkolan, tapi beca, mewatan alasan. Ini berani 1000 cabaknya. Kami dilakukan epi observasi, benar senamang gelas pimpingan, tapi toleransi sebelum bentar. Buatan Allah menyadaya ngelain syakatum laji dan dia pabrik bakal maju, lamun silaturahmi dijaga. Itu rumah kedua kita, setuju? Bila di pabrik, bila di imam. Ini keluarga nu asli. Imam paling ngobrol jeung manuk. Terus sing sarke manuk loyo anteng manuk loyo sama. Kita keluarga kedua. Tong sok aya pagetreng. Siku-sikuan. Ulah salat buatkeun. Tadi ngobrol jeung Kang Arif na mobil. Sat. Gimana ganggal amin. Namun pabrik yang maju jurusna 3 badi catet surat Fatin 3529. Ulah deuweun bacaan Quran. Jadi di Bandung manajemen lagi keren sekarang. Ada teman punya utang 33 miliar eta ge katipu ceuri datang mawasir Ustaz kumaha utang 33 miliar bari teh nyaho urang. Yang geus da Allah mah leuwih beunghar, sederhana beda Ustaz mah stres kan jalanna. Duit loba mah butuh eueuh. Ada itu nunggu utang lagi urang. Dan rumah geus-geus saya sahurkeun anu butuheun mede noalkeun deui 2 bulan dipanggih kamu. Cuma ayeuna nanya Ustaz, nah konsep teh harampa. Hayang beunghar gampang. Kabeh nu beunghar berkah, tapi nu berkah pasti beung. Nah, lamun beunghar yang berkah, innal ladzina yasluna kitaballah. Sakrek gawe teh maca heula sakaya. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan manusia diciptakan keur maca Qur'an mun jelema geus wujudna jiga jelema tapi teu maca Qur'an manusia abal-abal cangkang nampun innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah aya musholah dia aya sok duha heula 2 rakaat katak tanginas datang ka pabrik teh can monceng berbunyi mengurungan unta sedekah eta teh wa anfaqu mimma razaqnahum sirawalannya naon jaminanana dina tungtung eta aya ijaratan lan nabur bisnis naon wae dagang naon wae demi Allah anti rugi. Oh berarti karyawan Ustaz berusaha naon wae rugi make 3 kunci hiji maca Quran tara aya salat ditelat-telat bukan kesibukanmu yang menyebabkan bukan salatmu yang menyebabkan kamu sibuk tapi kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai dalam lihatlah perasaannya enak sok gerak mau tadi mau hiji baca Quran 2 sholat tilu sedekah apapun bentuknya nyawa turuntan ngetrukeun asbab karena wadah turuntan ngesloba puntungna nikah WC kudu nunggu parenta manajemen gitu kan itu nu diberes apoe homan urang mah eta orang Tasik office boy nya kenapa harus soleh karena bumi akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Al-Anbiya surat 21:105. Allah telah mewariskan bumi ieu kanu pintar, tapi kanu soleh. Nah, betul soleh. Orang soleh pasti orang pintar minum tolak angin. Kan kita naik lananya. Mata lamun teu ngayakeun acara kita di era pisan ku Allah rezekina ti Allah, teu dipulangkeun deui rasa syukurna kanu mere kesempatan jeung rezeki. Itu betah kene, itu aduh ceramah teh masih tahan. Ibu tahan, saya mana tahan. Sok sebelum ditutup ada pertanyaan tentang tema. Bagus sekali pertanyaannya sehingga tidak perlu jawaban. Kasih panjang jalan kapacet. Ampun lagi panjang-panjang dan Garut ya ini masuk ayam macet di pabrik bulu mantanya. Saya harus ke baju resmi. Di situ melikopea segitu weh. Tomat saya putih, tomat euy. Sering panjang jalan ke pasar, tempura, jadi panjang-panjang sekarang salapan. Dodosin dah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang. Sengaja ceramahnya jadi panjang-panjang. Trik Ustaz F.P.D. Odangli. Terakhir pantuna, saya panjang kasih pondok, Pak Amrokna di situ. Apa tu rek panjang di pondok Amrokna masuk. Dah. Doa supaya silaturahmi tetap terjaga, satu bersatu bersaudara, indahnya kebersamaan di pabrik yang kita cinta ini. Mudah-mudahan pabrik Dodol Piknik barokah. Amin. Mengantarkan kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi bisa berbahagia di akhirat. Amin. Dengan amal yang sama, ikhtiar yang sama, mencari rezeki berkah di tempat yang sama. Semoga para pemimpin perusahaan ini dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Disoleh-solehakan anak cucunya. Amin. Disakinakan, mawadahkan, barokahkan rumah tangganya. Amin. Semoga yang belum berhaji dan berumroh bisa berhaji dan berumroh tahun ini. Amin. Semoga yang belum dapat jodoh dipertemukan dengan jodohnya tahun ini. Amin. Semoga yang punya utang dilunasi. Amin. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Penutup cindera mata ti paepi. Ya aing doa teh ka beng angkat leuweung. Aya doa teh angkat leuweung, beng angkat suku, doa naosa, doa suka WC-nya. Allahumma inna a'udzubika min syarri. Doa suka masjid, Allahumma rahmi al-babar. Aya doa teh angkat leuweung, beng angkat suku. Doa sareng. Aya deui ngadoa teh unik, teh angkat leuweung, teh angkat suku, kan aya nu ngangkat. Saya ngadoa ge, siapa mah ngajur gunung. Doa malam Jumat apa sih? Di kamari dan. Nah, aya doa teh lucu deh ya. Ketong dituturkan bid'ah. Ngadoa teh ngangkat leuweunna jika rek nyumbah, ieu. Doa naon sareng? Doa naon? Naon eta bisa doa naon eta ngangkat leuweunna jika kitu? Eh, tong tuluy men bid'ah, amrek nuturkeun mah royalti. Doa naon sareng? Doa menceramah lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.